Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Wadab wadab. Anda bersama saya Muazzabil dalam M Buzz. Ha. So, cerita apa kita nak bawa untuk korang hari ini? Ha? Korang mesti tak sabar kan? Jangan risau. Kita roll VT sekarang. Go. Zoom. If I stare, all of the stars at the night sky, any kind of beauty that I could fantasize. Oh, I want you to know you have that in you. Dari segi mungkin karier seni dan ini sendiri, apa yang boleh dikongsi? Dalam masa yang terdekat, selain daripada my single akan keluar bulan Jun ni, saya punya arm wrestling competition which is bulan 9 ni, Wakil Malaysia dekat Azeta Arena kot. So hopefully saya dapat buat yang terbaik and saya perlukan korang punya doa dan sokongan jugalah untuk saya nak naikkan nama Malaysia. Amin, insyaAllah. Sebelum ni kita tahu Dennis ni lebih dikenali dari segi nyanyiannya. Dari segi arm wrestling tu mungkin banyak yang tidak tahu macam mana perjalanan Dennis ni. Saya start arm wrestling daripada sekolah lah, lawan dengan kawan-kawan. So daripada situ start minat, cuba secara serius lah nak ikut competition. Tu kira macam my main hobby sekarang. Ada tak dia gagu dari segi penjadualan Dennis sendiri? Kita tahu kan macam dua-dua ni kan perlu fokus yang berlainan. Untuk saya nak training konsisten tu susah sebab saya paksa fokus on my singing career, my main career lah. Contohlah diberi peluang, ada tak rasa-rasa nak meneraju ke arah tu pula? Buat masa sekarang, my priority is singing career saya. Arm wrestling tu kira macam meluangkan masa saya lah. Itulah dia untuk hari ini. Ha? Mesti tak cukup kan? Tak apa, korang jangan risau. Kita memang dah standbykan cerita untuk korang. Tapi bukan untuk hari inilah. Kita ceritakan pada esok. So, jangan lupa saksikan esok jam 9 malam hanya di TV3. Bye-bye, guys.